Pemirsa, terima kasih Anda menyaksikan Editorial Media Indonesia masih dalam rangkaian live event Kirab Bendera Pusaka, tentu saja dengan tema IKN dan kemerdekaan kita. Kali ini bersama saya Hamdan Al-Kahfi dan juga telah hadir bersama kami di studio 1 Metro TV di pagi hari ini anggota Dewan Redaksi Media Group ada Kang Ade Alawi. Assalamualaikum Kang Ade. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah berhadir bersama kami. Nanti kita akan membahas bagaimana sebenarnya IKN ini khususnya terkait dengan kemerdekaan kita. Kang Ade, seyogianya jika kalau kita melihat IKN ini seyogianya tidak hanya sebagai simbol apalagi kita kaitkan dengan kemerdekaan kita. Ya. Sebenarnya seperti apa harusnya? Ya, IKN ini memiliki makna yang sangat penting ya. Pertama ada dari aspek kesejarahan. Bung Karno, Presiden Soekarno tahun 1957 itu menggagas perpindahan ibu kota negara ya. Dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah ketika itu. Namun karena berbagai hal, berbagai masalah yang dihadapi, akhirnya kemudian tidak ada realisasi. Kemudian dilanjutkan oleh Presiden Soeharto. Presiden Soeharto itu menggagas juga perpindahan ibu kota ya. Ibu kota ke Jonggol, Jawa Barat. Tapi kemudian keburu lengser karena ada pergolakan gerakan reformasi. Nah, hingga berlanjut kemudian ke Presiden Jokowi. Presiden Jokowi menggagas perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Pasir, Kalimantan Timur ini sejak awal ya, sejak awal beliau berkuasa ya, sejak periode pertama. Nah, berbagai kajian dilakukan. Nah, ini menurut kami ini merupakan sebuah keberanian ya, keberanian dari Presiden Jokowi ketika dan banyak presiden sebelumnya ya. Ya. Tapi semangatnya sebenarnya apa dari perpindahan ibu kota negara ini? Nah, semangatnya adalah pertama tentang keindonesiaan kita. Bahwa yang namanya Indonesia ini tidak hanya Jawa sentris ya, tidak hanya Jakarta sentris. Karena memang PDB ini terlalu didominasi sekitar 58% ini di Jawa. Ini kan tidak adil kalau kita lihat dari aspek ekonomi ya. Nah, nilai-nilai kebangsaan bahwa kita ini satu tumpah darah, satu tanah air namanya Indonesia. Jadi aspek itu sangat penting. Jadi secara filosofis bahwa ini memiliki makna penting bahwa kita ini berada dalam Indonesia satu, Indonesia yang sama, dan kemudian secara ekonomi juga ini sangat penting sekali. Jadi simbolisasi kita ingin keluar dari Jawa sentris, kita ingin menjadi Indonesia sentris. Oleh karena itu, perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur ini merupakan sebuah semangat ya, semangat bahwa pemerataan ekonomi tidak bisa kita tidak bisa kita nafikan, harus menjadi suatu keniscayaan, keniscayaan sejarah barangkali seperti itu. Jadi kalau kita kaitkan di garis bawah sekali lagi di sini adalah kita coba menghilangkan Jawa sentris tadi agar bisa menjadi Indonesia sentris di mana pembangunan tak hanya menitikberatkan pada daerah Jawa saja. Betul. Nah, seberapa sentral IKN ini pada pemerataan pembangunan, Mbak? Nah, IKN ini kan menjadi pertama simbolisasi bahwa Indonesia ini tidak hanya Jawa sentris tetapi juga daerah-daerah lain itu harus dibangun. Jadi pemerataan ekonomi saya kira sangat sangat penting. Jadi ketika Indonesia pada tahun 2045 menginginkan Indonesia emas, Indonesia maju, maka basisnya adalah pemerataan. Pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan pemerataan itu sebuah malapetaka besar. Dan itu akan terjadi gejolak. Nah, oleh karena itu Indonesia maju harus dibangun dengan pemerataan. Nah, pemerataan ini juga menyimbolkan ada semangat keadilan. Jadi keadilan tidak hanya hukum, tetapi juga ekonomi. Ekonomi juga harus berkeadilan. Nah, semangat itulah yang tumbuh dalam bagaimana pemerintahan Jokowi ini menggagas berdirinya IKN. Baik, dan semangat ini juga nanti akan kita terus kupas dalam live event di IKN dan juga kemerdekaan kita. Dan berikut pemirsa Editorial Media Indonesia dalam rangkaian live event Kirab Bendera Pusaka dengan tema IKN dan kemerdekaan kita. IKN dan kemerdekaan kita. Ibu kota Nusantara atau IKN diklaim bukan hanya akan jadi pusat pemerintahan baru Indonesia. IKN yang berlokasi di Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur diharapkan pula menjadi langkah strategis menghadirkan simpul-simpul baru pertumbuhan ekonomi yang akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan sepenuh-penuhnya. Pemindahan ibu kota ke Nusantara juga diyakini dapat mengurangi beban Jakarta yang selama ini menjadi pusat pemerintahan, bisnis, dan ekonomi utama Indonesia.
Dengan demikian, berbagai persoalan klasik yang kerap menghantui dan mengepung Batavia seperti kemacetan, banjir, dan polusi bisa teratasi dengan segera. Pikiran-pikiran utama itu yang kerap disampaikan Joko Widodo kala dia mulai menggodok mega proyek IKN. Ia ingin persoalan Jakarta teratasi dan di saat bersamaan menghadirkan pembangunan di Republik ini yang tidak bersifat Jawa sentris tapi Indonesia sentris. Pusat-pusat pertumbuhan harus tersebar ke berbagai wilayah Indonesia. Sehingga dengan cara ini, impian pemerataan pembangunan yang sedari dulu digaungkan sejak era kemerdekaan dapat benar-benar terwujud. Namun, pembangunan IKN bukan seperti kisah Roro Jonggrang yang hanya dalam semalam terbangun 1000 candi. Sejak rancangan Undang-Undang IKN disahkan menjadi Undang-Undang IKN pada 18 Januari 2022, progres keseluruhan pembangunan IKN pada 17 Agustus 2024 mendatang diperkirakan baru mencapai 15%. Proyek seambisius IKN memang membutuhkan waktu panjang, sekurang-kurangnya 15-20 tahun. Tidak mungkin instan dalam 2-3 tahun. Hal ini dapat dipahami karena pembangunan IKN dengan segala kontroversinya pastinya melibatkan berbagai aspek seperti infrastruktur, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Jokowi juga menyebut IKN masih memerlukan investasi dari para investor, baik dalam maupun luar negeri. Alasannya adalah APBN hanya digunakan untuk pembangunan kawasan inti pemerintahan. Penggunaan APBN yang hanya difokuskan pada kawasan inti pemerintahan sekaligus menunjukkan bahwa keinsafan pemerintah akan keterbatasan sumber daya harus dibarengi dengan kolaborasi bersama investor. Dalam rencana pemerintah, pembangunan IKN membutuhkan dana Rp466 triliun. Dari total anggaran itu, pemerintah memutuskan APBN dapat mendanai pembangunan IKN sekitar 19% dari total kebutuhan pembiayaan atau sekitar Rp89,4 triliun. Sisanya akan dibiayai investor dengan beberapa skema kerjasama yang telah disiapkan. Harus diakui bahwa langkah kolaborasi pemerintah dan swasta sangatlah realistis, mengingat skala dan besarnya investasi yang dibutuhkan. Dengan demikian, menggait investor dari dalam dan luar negeri adalah langkah yang terbilang strategis untuk memastikan kelangsungan pembangunan IKN dalam jangka panjang. Tentu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bukan semata-mata urusan mencari investor dan ketersediaan anggaran. Persoalan dengan masyarakat sekitar, yakni pemenuhan hak-hak adat amat krusial untuk diselesaikan guna memastikan bahwa pembangunan IKN berjalan dengan adil dan inklusif. Kemudian urusan teknis soal kelengkapan infrastruktur bangunan dan ketersediaan air juga harus menjadi perhatian pemerintah pusat dan otorita IKN atau OIKN agar kota ini bisa berfungsi dengan baik dan mendukung kehidupan sehari-hari warganya tidak sekadar terlihat indah dan megah di marketnya. Jangan lupakan pula bahwa pembangunan IKN tidak boleh dipaksakan selesai dalam waktu singkat. Proyek ini butuh keberlanjutan dengan tentu saja harus tetap memperhatikan kekuatan dan kemampuan anggaran negara. Memaksakan pembangunan IKN dalam waktu singkat dengan grojogan anggaran yang super besar hanya akan mengorbankan kepentingan nasional lain yang mungkin jauh lebih prioritas. Semua hal di atas penting ditangani dan diselesaikan agar visi menjadikan IKN sebagai katalisator ekonomi guna melahirkan pusat-pusat pertumbuhan baru dapat tercapai. Momentum peringatan HUT ke-79 RI yang akan digelar di IKN mesti dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memastikan IKN benar-benar menjadi simbol kemajuan dan kebangkitan ekonomi Indonesia. Peringatan HUT ke-79 RI di IKN bukan sekadar perayaan, melainkan sebuah deklarasi bahwa Indonesia sedang berubah menuju masa depan yang lebih baik. Apalagi kemerdekaan telah dimenangkan, pembangunan direalisasikan, maka saatnya pemerataan harus dicapai. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami, bersama saya Nadir Kafi dan juga ada Kang Adi Alawi di sini untuk membedah bagaimana terkait dengan IKN dan juga kemerdekaan kita. Tadi di poin-poin yang sudah menjadi paket pembuka tadi, Kang Adi Alawi, pemerataan harus segera kita capai, khususnya IKN ini yang tadi bisa
menjadi ikon atau simbol dari Indonesia sentris, ya, betul, meninggalkan Jawa sentris. Seberapa optimis ini bisa tercapai? Ya, saya kira kita harus optimis ya, karena berbagai kajian, kemudian juga perencanaan anggaran juga sudah disiapkan. Tetapi yang lebih penting lagi adalah IKN ini tidak boleh membebani anggaran. Jadi langkah pemerintah membiayai APBN membiayai IKN tidak didominasi oleh APBN, tapi oleh investasi swasta, ini langkah yang sangat bagus. Nah, karena apa, agenda pembangunan ini tidak hanya IKN, tapi juga banyak hal yang harus direalisasikan. Nah, yang paling penting adalah simbolisasi kenapa IKN itu hadir di Kalimantan Timur. Sebagaimana kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki 17.000 pulau. 17.000 pulau artinya Indonesia tidak hanya Pulau Jawa, tapi juga banyak pulau-pulau lain. Nah, dengan adanya pembangunan IKN di Penajam Pasir di Kalimantan Timur, ini menunjukkan bahwa kita ini harus meluaskan atau menciptakan pemerataan. Pemerataan ini sebagai simbol keadilan juga, seperti itu. Jadi tidak hanya melulu terkait dengan pembangunan, tidak hanya tentang investasi, tapi harus memperhatikan hal-hal yang lebih urgent lainnya, harus mempertahankan ke lingkungan juga dan hak-hak adat wilayah di sana, tentu harus kita perhatikan. Baik Kang Ade dan juga pemirsa, kami akan kembali mengulas terkait dengan IKN dan kemerdekaan kita ini. Tentu saja usai jeda berikut kami akan kembali untuk Anda. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Masih bersama saya, Amdal Kafir, dan juga ada Kang Ade Alawi di sini terkait dengan IKN dan kemerdekaan kita. Tentu saja dalam pembangunan IKN ada banyak di sini yang banyak menjadi sorotan juga adalah keterbatasan sumber daya APBN di sini, dan otomatis ini butuh semacam kolaborasi, Kang Ade, dengan para investor, baik investor luar negeri maupun lokal di sini. Seberapa seksikah berapa prospektif ke IKN ini sebenarnya untuk mendapatkan daya tarik tersendiri dari para investor ini, Pak? Ya, kalau dari gagasan kemudian juga visi pembangunan IKN ini luar biasa ya. Ini transformasi Indonesia dari Indonesia menjadi negara berkembang menjadi negara maju ya. Iya. Tetapi yang paling penting adalah Indonesia, pemerintah harus meyakinkan bahwa IKN ini adalah investasi yang menguntungkan. Karena orang berinvestasi, baik itu investor lokal ataupun dari luar, itu harus diberikan keyakinan bahwa investasi di IKN adalah yang menguntungkan. Nah, oleh karena itu menurut saya pemerintah Indonesia harus memberikan pemahaman kepada bangsa Indonesia betapa penting IKN. Karena kalau misalnya terjadi dispute yang terus berkelanjutan dan pemerintah tidak bisa menjelaskan betapa arti penting IKN, ini juga akan membuat investor tuh ragu seperti itu. Jadi yang paling penting adalah pemerintah harus memberikan keyakinan bagaimana IKN ini merupakan sebuah terobosan bahwa Indonesia ingin menjadi negara maju. Jadi pusat pertumbuhan digeser ke Kalimantan, itu membuktikan bahwa perlu adanya pemerataan. Jadi yang paling penting adalah pemerintah harus meyakinkan kepada bangsa Indonesia sehingga tidak ada dispute yang terus berkepanjangan, sehingga ketika tidak ada dispute maka investor pun akan yakin bahwa IKN adalah pilihan yang utama, yang luar biasa untuk investasi. Dan langkah-langkah untuk meyakinkan para investor ini juga diikuti dengan insentif-insentif pemerintah tentunya ya. Dan banyak sekali salah satunya adalah kemarin para investor ini bisa mendapatkan hak guna bangunan di sana, hak guna tanah di sana juga hingga hampir 100 tahun, mungkin 100 tahun lebih ya, Pak ya. Nah, insentif itu memang harus diberikan ya. Yang paling penting adalah pertama kepastian hukum. Kemudian secara sosiologis juga IKN diterima oleh seluruh bangsa Indonesia, dan upaya-upaya untuk memberikan insentif kepada investor itu memang harus dilakukan. Jadi dengan banyaknya insentif, dengan ada jaminan hukum di sana yang cukup panjang, ini meyakinkan investor bahwa mereka tidak akan merugi di sana. Itu salah satu jaminan dari pemerintah ya. Baik Kang Ade dan juga Anda pemirsa, kita juga akan mengundang Anda untuk bisa bergabung sama kami di telepon interaktif di 021-583-99100 untuk bisa ikut bersama mengulas bagaimana peran IKN dan kemerdekaan kita. Dan pemirsa, hari ini bendera pusaka merah putih dan juga naskah proklamasi akan dibawa melalui proses kirap dari Monumen Nasional atau Monas Jakarta ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Kami akan langsung ajak Anda bergabung dengan rekan Rona Marina untuk memantau persiapan kirap bendera merah putih di kawasan Patung Kuda. Rona, bagaimana situasi terkini di sana? Bisa Anda paparkan juga pengamanan jelang prosesi kirap bendera ini?
Ya, Rona silakan laporan Anda. Suasana yang dapat kami gambarkan langsung dari Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat saat ini sudah lumayan ramai begitu ya, bahkan masa yang datang ini sudah bukan ratusan lagi namun ribuan. Nah ini di sekitar saya ini tampak masyarakat sudah hadir sejak sekitar 30 menit yang lalu dan menggunakan baju merah putih yang mana ini adalah lambang dari bendera Pusaka Indonesia. Dan memang di sekitar Patung Kuda saat ini tidak hanya masyarakat yang datang saja, namun juga dari satgas gabungan seperti dari pihak kepolisian, TNI, Polri, Satpol PP ini juga sudah berjaga untuk mengamankan kondisi sekitar. Karena menurut dari keterangan di Lantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman, nantinya di sekitar Patung Kuda ini akan ada pengalihan lalu lintas yang mana akan dimulai sekitar saat ini atau sekitar pukul 7 hingga berakhir tentatif. Karena melihat dari suasana terkini nanti akan seperti apa, jadi persoalan pengalihan arus kendaraan ini nanti akan disesuaikan begitu. Dan masyarakat ini memang tampak antusias ya, karena datang dari berbagai macam kalangan dan juga dari berbagai macam usia. Karena tampak mereka juga membawa bendera merah putih, kemudian mereka juga mengenakan baju merah putih, bahkan ini dari segala usia juga. Mereka ada seperti remaja, anak-anak, kemudian bahkan satu keluarga, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, dan sangat ramai begitu ya kondisinya di sini untuk melihat kirap bendera merah putih atau bendera pusaka yang akan dikirimkan ke IKN pada hari ini. Nah, untuk mengetahui lebih jelas ini, Elka, seperti apa sebetulnya antusias dari masyarakat, lalu apa makna bagi masyarakat terkait dengan kirap bendera pusaka pada hari ini, langsung saja ini di belakang saya, ini sudah sangat ramai ya, kita tanyakan langsung kepada ibu-ibu. Langsung saja kita tanyakan ya, Bu, ini selamat pagi. Pagi. Oke, Bu, ini gimana sih perasaannya ngelihat kirap bendera ini rutenya lebih panjang daripada tahun sebelumnya? Lebih bangga kepada tanah air, cinta tanah airnya lebih melekat, lebih sampai ke hati. Siap. Oke. Siap mensukseskan kirap bendera pusaka dan naskah proklamasi ke IKN. Nah, Ibu ini bawa apa aja sih buat atributnya hari ini? Bendera merah putih dan bendera semua. Kami dari Kelurahan Rorotan 100 orang untuk ikut memeriahkan kirap bendera. Nah, ini datangnya ini diminta atau pengen datang sendiri atau gimana, Bu? Masing-masing dengan kesadaran pakai motor, ada juga yang pakai mobil. Pokoknya kesadaran cinta tanah airnya lebih semangat. Nah, Bu, apa nih yang bisa dimaknai dari kirap bendera merah putih pada tahun ini? Lebih mencintai tanah air, lebih mencintai NKRI, lebih semangat untuk kedepannya. Ya. Nah, mungkin Bu mau ada yel-yel, mungkin mau ngucap merdeka atau mau mungkin nyanyi sedikit lagu Indonesia Raya misalnya. 1, 2, 3 coba ya. Merdeka! Merdeka! Mungkin mau ngucapin selamat ulang tahun ke-79 Republik Indonesia mungkin? Mungkin bareng-bareng? 1, 2, 3. Selamat ulang tahun ke-79. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Merdeka. Ya, itu tadi Elka, keseruan kami di Patung Kuda Jalan Medan Merdeka Barat, di mana memang dimaknai bahwa bendera merah putih ini melambangkan jati diri negara Indonesia, yang mana merah ini artinya berani, sedangkan putih ini artinya suci, dan ini juga melambangkan persatuan-kesatuan Indonesia hingga saat ini, terutama untuk mempertahankan keberagaman yang ada. Demikian Alka, kembali ke Anda di studio, karena sebentar lagi kami akan menyaksikan kirap bendera merah putih yang akan berangkat dari Monas, kemudian keluar pertama kali melewati daerah Patung Kuda, dan nantinya akan beriringan atau pawai di sekitar Jalan MH Tamrin hingga nantinya akan sampai di Lanut atau Bandara Halim Perdana Kusuma untuk segera diterbangkan ke Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Demikian Elka, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Rona Mariana melaporkan langsung dari kawasan Patung Kuda, atau tepatnya masih di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Terima kasih laporan Anda, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono memastikan prosesi kirap perayaan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di Jakarta tidak akan menimbulkan kemacetan lalu lintas.
Heri Budi menyebutkan kirab bendera pusaka dan teks proklamasi yang dilaksanakan pada pagi hari ini tidak akan mengganggu arus lalu lintas jalanan. Meski demikian, Heru juga tidak menampik bahwa tetap akan ada sejumlah titik keramaian seperti di Bundaran Hotel Indonesia, Patung Kuda, dan sekitar Semanggi serta Cawang. Heru Budi juga menyebut rangkaian kirab ini akan dilakukan mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat dan ada sekitar 3.000 orang yang akan meramaikan prosesi kirab dalam acara hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di ibu kota Jakarta ini. Heru mengatakan kirab bendera pusaka merah putih ini dan teks proklamasi ini akan diserahkan dari Cawan Monas oleh Paskibra kepada Heru selaku Kepala Sekretariat Presiden. Kirab bendera pusaka akan digelar pada pagi hari ini tanggal 10 Agustus 2024 dan kirab bendera ini menjadi salah satu rangkaian hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79 yang akan digelar di Ibu Kota Nusantara atau IKN, pemirsa. Rangkaian kirab diawali terlebih dulu oleh marching band dan juga disusul pasukan berkuda. Pasukan kirab yang membawa duplikat bendera pusaka dan juga teks proklamasi ini berangkat dari Cawan Monas terlebih dulu. Dan rute selanjutnya, pemirsa, adalah Jalan Merdeka Barat, Jalan MH Tamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Gatot Subroto, dan menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Kirab ini, pemirsa, untuk mengantarkan duplikat teks proklamasi dan duplikat bendera merah putih yang nantinya akan diserahkan kepada PJ Gubernur DKI Jakarta Heri Budi oleh pasukan kirab. Dua duplikat ini akan langsung diberangkatkan ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan dan pemerintah akan menggelar upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang di Ibu Kota Nusantara IKN. Bendera akan dikibarkan saat detik-detik proklamasi pukul 11 WITA atau pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pengibaran bendera di IKN ini juga akan diikuti dengan upacara hybrid di Istana Merdeka Jakarta. Presiden Jokowi didampingi Presiden RI terpilih Prabowo Subianto akan memimpin upacara di IKN. Sementara Wapres Ma'ruf Amin dan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka akan memimpin upacara di Jakarta. Gladi resik kirab bendera. Pemirsa, hari ini bendera pusaka merah putih dan naskah proklamasi akan dibawa melalui proses kirab dari Monumen Nasional atau Monas Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dari Kalimantan Timur. Kirab sendiri, pemirsa, akan dimulai dari Monas melewati patung Arjuna Wijaya atau patung kuda di Jalan Medan Merdeka Barat dan kemudian berlanjut ke Bundaran Hotel Indonesia di Jalan Ahmad Tamrin. Kirab masih akan terus berlanjut ke Jalan Jenderal Sudirman melalui dan menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma dan nantinya dari Bandara Halim Bendera Pusaka dan naskah proklamasi ini diterbangkan menuju Balikpapan Kalimantan Timur untuk selanjutnya dibawa menuju kawasan IKN di Penajam Pasar Utara. Adapun bendera pusaka dan naskah proklamasi dibawa oleh pasukan pengibar bendera pusaka tahun 2023. Pemirsa, dan masih bersama saya Anwar Kafi serta ada Kang Adi Awalawi di sini, sangat menarik untuk mengulas bagaimana IKN ini dengan kemerdekaan kita dan khususnya visi Indonesia Maju, visi Indonesia Emas 2045. Bagaimana kaitannya nih, Kang Adi? Ya, jelas ada kaitannya ya. IKN ini kan simbolisasi dari kemandirian bangsa Indonesia. Karena kalau kita lihat secara fisik, bangunan-bangunan istana seperti Istana Negara di Jakarta, ini kan nuansa kolonialnya sangat-sangat tinggi ya. Peninggalan kolonial. Tetapi IKN ini kan memang karya anak bangsa ya. Karya anak bangsa yang saya kira ini memiliki makna bahwa kita ini harus menjadi bangsa yang mandiri. Kalau kita lihat dari pidatonya Bung Karno ya, dalam Trisakti misalnya, saya kira sangat penting ya. Harus kita sampaikan di sini. Pertama adalah bahwa kita harus berdaulat secara politik ya. Kita harus memiliki independensi, kita harus menjadi negara yang memang
memiliki apa jati diri, memiliki apa semangat untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang merdeka. Kemudian yang kedua adalah kita harus berdikari secara ekonomi. Jadi penting. Jadi berdikari secara ekonomi berarti kita lepas dari ketergantungan asing secara ekonomi. Kita mandiri secara ekonomi. Kemudian yang paling penting adalah yang ketiga, pesan Bung Karno bahwa Indonesia ini harus berkepribadian dalam kebudayaan. Artinya betapa maju Indonesia, semaju apapun Indonesia, jangan meninggalkan jati diri Indonesia. Kita memiliki kepribadian, ikatan-ikatan perbedaan kita dari bahasa, kemudian juga adat, agama, dan keyakinan lainnya. Ini diikat oleh common platform. Jadi kalau dalam bahasanya Cak Nur, ini Kalimantan Sawa. Kalimantan Sawa ini kita bersama di berbagai macam pandangan, tapi satu tujuan, yaitu Indonesia. Nah, ini Kalimantan Sawa ini ada common platformnya, namanya Pancasila. Ini ikatan-ikatan kebangsaan kita. Semoga lebih kuat lagi dengan adanya IKN, ya, di mana pemerintahan baru nanti akan berkantor di IKN. Nah, ini saya kira satu langkah yang sangat penting. Satu hal lagi, Alka, pemerintah harus kembali kepada tujuan berdirinya negara Indonesia. Tujuan berdirinya negara Indonesia itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya yang dilindungi, yang dibesarkan, yang ditumbuhkan secara ekonomi tidak hanya Pulau Jawa, tapi semuanya, semua pulau-pulau yang ada di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke sampai Pulau Nias ya. Hingga Pulau Rote juga. Pulau Rote, ya. Seperti itu. Nah, inilah yang menurut saya kenusantaraan kita ini harus terlihat. Nah, tetapi yang paling penting ada catatan dari BPK. Ini penting, saya kira harus digarisbawahi. Badan Pemeriksa Keuangan dalam berbagai rangkaian laporannya sejak IKN ini dibangun sampai sekarang ini, ada beberapa yang perlu diperbaiki. Bolong-bolong dari sisi regulasi, dari sisi berbagai hal lainnya. Ini harus diperbaiki oleh pemerintah. Jangan sampai kemudian bolong-bolong ini terabaikan, ini menjadi permasalahan di kemudian hari. Ini saya kira sangat penting sekali ya. Okay. Oleh karena itu pemerintahan baru nanti diharapkan betul-betul ya menjaga bagaimana IKN ini kembali menjadi semangat kita, semangat bangsa yang mandiri. Tetapi di sisi lain dari aspek bagaimana good governance-nya, tata kelola pembangunannya, kemudian tata kelola pemerintahannya harus berdasarkan akuntabilitas, kemudian transparansi dan partisipasi. Ini yang saya kira harus kita garis bawahi ya. Baik, begitu sentralnya pembangunan IKN ini khususnya bagi kelanjutan pemerataan ekonomi Indonesia, apalagi tadi kita tidak menafikan ada beberapa catatan dari BPK bahwa ini nantinya ada beberapa yang harus diperbaiki. Ini mutlak perlu bagi kelangsungan pengelolaan tata kelola pemerintah yang baik tentu saja. Dan kita akan terus membahasnya Kang Ade, namun kita akan sapa terlebih dahulu para penelpon yang sudah standby sejak tadi. Kita pertama akan menyapa terlebih dahulu ada Pak Edward di Bengkulu. Halo, selamat pagi Pak Edward. Selamat pagi Bung Alka, selamat pagi Bung Ade. Iya, silakan. Saya melihat tulisannya IKN dengan Hari Kemerdekaan itu warna merah. Wah, ini menyala sekali, ini semangat berarti ini ya. Biasanya kan hitam, sekarang merah hari ini. Jadi yang ingin saya sampaikan, ini momentum yang sangat baik bahwa mendeklirkan bahwa berpindahnya, beralihnya ibu kota negara itu ke daerah Kalimantan ini. Kalau kita lihat sejarah, ini sudah berkali-kali, sudah berapa kali direncanakan oleh kepala pemerintahan yang lalu. Mulai dari Soeharto, mulai dari SBY. Tetapi mereka dengan segala pertimbangannya belum berani mengambil langkah-langkah yang pasti. Kita syukuri bahwa sekarang ada pemerintah yang berani mengambil langkah dengan segala risikonya, dengan segala kekurangannya. Kalau ada perbedaan pendapat, itu biasa. Karena mereka, kita ini berbeda sudut pandang, berbeda kepentingan. Tetapi tujuan seperti yang disampaikan bahwa untuk mendistribusikan ke seluruh Indonesia, bukan lagi Jawa sentris menjadi Indonesia sentris, ini betul-betul akan membangkitkan semangat Indonesia untuk maju menuju Indonesia emas pada tahun. Dan pembangunan IKN tidak dalam waktu singkat. Malaysia perlu berapa tahun kita? Ya mungkin kita mungkin jauh lebih, perlu 30-40 tahun. Kita harapkan semua bangsa ini yang mendukung, karena ini langkah awal, langkah step yang sangat baik yang dinyatakan oleh pemerintah sekarang, berani mengambil risiko dengan segala risikonya. Kita berharapkan juga usaha-usaha pemerintah mencari investasi, kita dukung seluruhnya supaya investor-investor, karena untuk membiayai dengan dana APBN mungkin pemerintah agak keberatan, akan mengganggu apa ya
perekonomian di dalam negeri. Nah, kita dukung bagaimana caranya juallah Indonesia ini untuk mendapatkan investor besar sehingga IKN terwujud. Semoga Indonesia di saat nanti sesuai dengan cita-cita kemerdekaan adalah melindungi seluruh tumpah darahku, bukan menurunkan salah satu bagian negara saja. Mudah-mudahan langkah Jokowi ini akan memberikan dampak yang baik. Kita ingat dulu kalau sejarah ada pembangunan TMII oleh Ibu Tin, semua enggak setuju dulu. Tapi sekarang jadi ikon dari Indonesia. Nah ini kan inilah, memang belum bermanfaat. Sekarang mudah-mudahan akan datang, ini akan memberikan gambaran yang baik bagi Indonesia, menjadikan sejarah, tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia. Terima kasih. Baik. Pak Edward, Anda mendukung penuh dari rencana pemerintah ini untuk mengambil segala resiko apapun, khususnya untuk pemerataan ekonomi di IKN Nusantara ini. Namun Anda seberapa optimis juga dari pandangan Anda IKN ini akan terwujud khususnya untuk pemerataan ekonomi? Makanya seluruh bangsa Indonesia harus mendukung. Karena kita sudah tahu berapa problema yang dialami Jakarta sekarang. Kepadatan penduduk, polusi udara, ya macam-macam sampah yang luar biasa. Ini memang pembangunannya tidak bisa seperti Roro Jonggrang atau Simsalabim, Abu Nawas, nggak bisa. Bertahap-tahap, tapi hendaknya bangsa Indonesia mendukung. Kami sebenarnya yang dari Sumatera ini rugi, terlalu jauh pergi ke Kalimantan. Tetapi demi bangsa, demi negara, kita dukung pemerintah ini. Baik, terima kasih Pak Edward dari Bengkulu, Sumatera. Semoga perkembangan ekonomi dan kemajuan pembangunan di sana juga turut lebih gencar. Terima kasih dari Bengkulu telah menelpon bergabung bersama kami. Dan kita saatnya menyapa ada Pak Max di Manokwari, Papua Barat. Silakan. Selamat pagi, Bung Alfa. Iya, selamat pagi. Silakan, Pak. Mas Alwi, selamat pagi. Iya. Yang pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada langkah berani dari Presiden Joko Widodo untuk mengambil keputusan dan melaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ini kita kembali kepada teks proklamasi bahwa kami bangsa Indonesia menyatakan ini kehalangan mengenai pemindahan kekuasaan lain dilaksanakan dalam waktu ini beliau mengacu kepada itu, saya lihat judul. Ini luar biasa. Dan saya dari Papua yang mewakili seluruh warga Papua, terima kasih kepada Presiden, karena kami dari Papua biasanya terbang 4 jam ke Jakarta. Bahkan dari Jayapura itu sampai 8 jam, 6 jam. Tapi sekarang kami dari Manokwari hanya mungkin 3 jam aja dari ke Makassar, Makassar ke Banjarmasin atau apa, langsung sudah masuk. Hanya saja saya lihat, karena dilaksanakan secara tergopo-gopo sehingga ada sedikit kendala, tapi itulah biasanya di mana-mana kendala itu pasti ada. Dan saya mau usulkan, dulu saya pernah bicara Bung Alfa bahwa adalah baiknya upacara terakhir tahun 2024 ini di Istana Negara dulu, baru kemudian beliau sampaikan tahun depan kami akan melaksanakan 2025 akan laksanakan di Ibu Kota Nusantara, di IKN, tapi ya sudah terlanjur. Cuma di sini saya mau usulkan, mudah-mudahan Pak Presiden Joko Widodo dengar ini, bahwa pelantikan Presiden itu laksanakan aja di Istana Negara, di IKN. Boyong semua anggota DPR, MPR itu bawa semua ke sana, supaya mereka melihat dengan jelas ke depan Ibu Kota Negara ini harus ada pemikiran-pemikiran positif dan konstruktif dari para anggota Dewan yang terhormat untuk lebih memajukan Ibu Kota Negara yang baru dari semua sektor. Ya ekonominya dan lain-lain, terutama ekonomi dalam rangka pemenuhan kebutuhan seluruh rakyat Indonesia. Iya. Sehingga ada pemerataan. Terima kasih Pak Presiden. Baik. Jadi baik. Tidak lagi Jawa sentris, tidak lagi ini semua sudah menuju ke tengah-tengah. Terima kasih. Demikian. Iya. Ya, terima kasih Pak Max. Ada catatan dari Pak Max ini, nanti nggak hanya perayaan ulang tahun kemerdekaan Indonesia-nya yang di IKN, tapi juga pelantikan presiden nanti Oktober, seyogyanya bisa digelar di IKN juga. Dan tak hanya mengajak para eksekutif, tapi para legislatif. Legislatif, diboyong semua ke sana. Iya, selama ini kan mungkin hanya pemerintah aja yang ke sana. Anggota DPR mungkin jarang yang sudah menuju ke sana ya Pak Ade. Ada catatan Kak Ade? Iya, DPR juga terkesan ya. Beberapa anggota DPR misalnya itu kan mengusulkan bahwa Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi. Ini namanya dari mana gitu, nomenklaturnya nggak ada. Ini ibu kan kota
terkesan, legislasi ya. Terkesan DPR tidak mau pindah ke sana seperti itu. Meskipun DPR menyetujui ya adanya undang-undang IKN. Nah yang paling penting dari trias politika ini harus memberikan dukungan ya. Dari eksekutif, kemudian juga legislatifnya. Dan yudikatif ini harus sama-sama satu visi bagaimana IKA ini hanya menjadi pilihan satu-satunya untuk kita meraih menuju Indonesia maju. Nah, tema HUT ke 79 Republik Indonesia ini Indonesia Nusantara baru Indonesia maju ini menegaskan bahwa kemajuan Indonesia ini Indonesia baru Indonesia emas ya. Indonesia yang berkemajuan ini dilandasi oleh bagaimana Nusantara ini dari Sabang sampai Merauke sampai Pulau Rote ini maju semuanya. Ada pemerataan ekonomi di sana. Iya, nah, termasuk sinergitas dari semua trias politika tadi ya. Iya, betul. Jadi yang paling penting menurut saya sih, jadi usulan dari Pak Max tadi untuk diboyong ke sana, saya kira pilihan yang sangat menarik ya. Iya, itu. Iya. Dan Kang Ade dan juga ada pemirsa, sebenarnya masih ada beberapa penelpon lagi, ada dari Cirebon dan dari Jambi. Nanti kita akan menyapa para penelpon juga. Kita masih akan terus membahas bagaimana IKN ini khususnya terkait dengan bagaimana sendiri kita tadi pembangunan IKN di sana tidak serta-merta menafikan bagaimana kemajuan di sana, tidak menafikan hak-hak adat ulayat di sana. Bagaimana harus memperhatikan lingkungan juga di sana. Prakteknya semacam ini seperti apa di sana sejauh ini, Pak? Nah ini kan ada beberapa sejumlah masalah juga ya dalam pembangunan IKN ya, seperti soal sengketa tanah dengan masyarakat di sana, kemudian juga aspek ekologis lingkungan, tudingan-tudingan semakin meluasnya deforestasi karena pembangunan IKN misalnya, kemudian juga aspek sosiologis terpinggirkannya masyarakat adat. Ini harus betul-betul pemerintah memberikan menyampaikan progres seperti apa kemajuan-kemajuan yang dicapai ya, bagaimana meminimalisir dampak negatif dari pembangunan IKN. Karena ini penting saya kira, jangan sampai kemudian dalam proses pembangunan ini ada warga Indonesia yang tertinggal ya, no left behind ya. Nah ini penting, saya harus digaris bawahi ya. Jadi kita untuk menjadi Indonesia satu, untuk menjadi Indonesia sentris, tidak boleh ada yang terabaikan di republik ini. Jadi kembali tadi kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya, bahwa pemerintah ini harus melindungi segenap tumpah dari Indonesia, segenap bangsa Indonesia, itu jelas sekali harus digaris bawahi ya. Jadi semangat bagaimana, jadi perpindahan ibu kota ke IKN ini juga semangat kita menegakkan, pemerintah menegakkan konstitusi. Nah, oleh karena itu tidak boleh lagi ada masalah-masalah di sana yang terus tidak bisa diselesaikan. Beberapa catatan dari audit BPK ini harus segera diperbaiki oleh pemerintah sehingga kemudian jalannya pemerintahan mendatang, pemerintahan baru, pemerintahan terpilih Prabowo Gibran ini on the track sesuai dengan regulasi yang ada, sesuai dengan konstitusi dan sesuai dengan cita-cita ingin membangun Indonesia sentris. Dan IKN ini justru tidak akan menjadi batu sandungan di pemerintahan kedepannya, Pak Ade ya. Terkait dengan, saya setuju jika urusan teknis pembangunan IKN ini jangan sampai mengganggu khususnya keseimbangan alam dan juga pemenuhan hak-hak adat tadi. Namun lebih jauh ini, tadi ada sempat di paket berita editorial Indonesia bahwa IKN ini semoga bisa efektif untuk mengurangi beban ibu kota Jakarta yang persoalan klasik seperti banjir, macet, polusi, dan lain-lain. Apakah ini bisa efektif untuk mengurangi beban di Jakarta ini? Ya, alasan pemerintah memindahkan ibu kota sejak tahun 57 oleh Presiden Soekarno, ini kan salah satunya beban Jakarta yang sudah diprediksi. Populasi Jakarta yang terus akselerasinya luar biasa berdasarkan dread hitung semakin tinggi populasi Jakarta. Nah, ketika populasi Jakarta ini semakin tinggi, maka ini akan berdampak pada banyak hal. Ada dampak sosial juga, dampak ekonomi, kemudian juga lalu lintas juga semakin padat, polusi udara juga. Nah, kemudian di sisi lain yang kita juga harus kita antisipasi ada naiknya permukaan air laut. Jakarta ini kan diprediksi oleh para ahli ya, permukaan air tanah, kemudian juga air laut juga semakin tinggi. Ini kan terus bergerak naiknya permukaan air laut di Jakarta Utara. Nah ini kan diprediksi akan meninggalkan Jakarta. Ini kajian ilmiah juga. Oleh karena itu perpindahan ke Penajam Pasir di Kalimantan Timur ini pilihan yang harusnya harus diambil oleh pemerintahan Jokowi. Sekaligus solusi juga. Betul. Ya? Namun demikian pemerintah harus bagaimana pemerintah ini membangun partisipasi yang bermakna. Participation, meaningful participation ya. Nah, partisipasi yang bermakna ini adalah
mari kita sosialisasikan IKN ini ke roadshow, ke berbagai daerah, ke kampus-kampus untuk menerima pandangan-pandangan atau feedback dari kalangan akademisi ya, kalangan masyarakat luas. Ini penting, jangan sampai kemudian wacana ini dikuasai oleh pemerintah tetapi juga masyarakat tidak diberikan ruang untuk memberikan pandangannya, memberikan pendapatnya tentang IKN. Ini penting ya, kanalisasi ini penting ya, kanalisasi dalam bentuk sosialisasi, roadshow ke berbagai daerah, diskusi. Ini catatan publik Indonesia bahwa pemerintah kurang menjembatani suara-suara akademisi dan masyarakat. Nah iya penting, menurut saya ini harus dilakukan ya. Mm-hmm. Nah sehingga ketika ada dukungan dari masyarakat luas, maka investor akan merasa yakin bahwa IKN ini adalah pilihan yang memang sangat baik, prospeknya sangat bagus secara ekonomi, dan mendapatkan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Baik, Kang Adi, kita akan langsung menyapa kembali para penelpon yang sudah berinteraksi dengan kami di sini. Ada Ibu Indra dari Cirebon. Selamat pagi, Bu Indra, silakan. Akaf dan Bung Ade Alami. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Woi, hidup Indonesia merdeka. Saya begitu senang dan bangga, Bung Ade dan Bung Alka. Ya, waktu kecil saya suka membayangkan pulau terbesar di Indonesia ini, Borneo dan Papua. Dan Papua masih ada dalam persoalan. Nah, ini Borneo. Kenapa kita tidak bangun negara kita ini lebih maju dari Kalimantan ini? Indonesia adalah negara besar, terbentang dari barat sampai dengan ke timur. Nah, itu menunjukkan bahwa kita memang penuh kebesaran. Sekarang waktunya kita tunjukkan lagi kebesaran Indonesia ini dalam dengan hal-hal yang katakanlah modern, spektakuler. Nah, itu kita lihat bahwa presiden yang dikatakan berbadan kurus itu ternyata punya nyali besar untuk memulai pembangunan di Kalimantan ini, membangun IKN. Mudah-mudahan kita sudah banyak pengalaman, pembangunan ini akan lebih cermat, penuh ya, mungkin sempurna tidak, tapi mendekati hal-hal yang diinginkan oleh bumi saat ini, baik energi dan kekayaan alamnya, dan meliputi seluruh penduduk Indonesia tanpa dipaksakan. Walau mudah-mudahan pembangunannya bisa dicukupkan keadaan ekonominya, keuangannya. Kalau saya masih muda, Bung Ade dan Bu Alka, saya akan ikut langsung mendaftar sebagai ASN yang ingin membela negara ini untuk maju menuju Indonesia emas seperti yang ditawarkan. Enggak ada penawaran pun, ingin ke sana. Dan itu para paskibra, kalau cucu saya, anak saya paskibra, cucu saya tapi tidak terpilih. Waduh, betapa bangganya menyatukan Indonesia dari barat sampai timur dengan ibu kota yang baru, ibu kota Nusantara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang akan kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra, optimisme beliau jika dia masih muda bahkan ikut secara sukarela, nggak usah diminta ikut daftar IKN. Paling pertama berangkat. Baik, ini juga beliau tadi menggarisbawahi bahwa IKN ini diharapkan menjadi satu momentum untuk cara menunjukkan bahwa inilah kebesaran NKRI di sini, Kang Ade. Anda sepakat dengan hal ini? Ya sepakat, tadi pandangan dari Bu Indra luar biasa ya. Beliau ingin menjadi orang pertama ya, kalau dia
ASN ingin pertama daftar ke sana gitu. Ini luar biasa tekad dari Bu Indra. Tentu saja ini harus kita apresiasi ya. Karena tujuan dari IKN ini kan kita pertama adalah dari aspek kesejarahan bahwa Indonesia ini harus pindah ke sana. Kemudian aspek lain dari beban Jakarta juga luar biasa. Terus makin memburuk ya, ada kepadatan penduduk, ada kemacetan lalu lintas, polusi dan sebagainya, dan masalah-masalah sosial lainnya di Jakarta. Ini salah satu saya kira solusi ya, solusi yang cukup jitu dengan pindahnya IKN ke Kalimantan Timur ya. Nah, namun demikian menurut saya harus betul-betul pandangan-pandangan masyarakat seperti pandangan-pandangan yang kritis harus direspon juga dengan baik oleh pemerintah. Baik. Sehingga ada diskusi yang sehat tentang IKN ini. Baik. Dengan demikian ada dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia bahwa IKN ini adalah pilihan yang saya kira yang sangat rasional. Karena kita harus pindah ke sana. Betul sekali. Dan dukungan-dukungan masyarakat seperti Bu Indra tadi dan juga ada mungkin terakhir ada penelpon juga yang ingin berinteraksi dengan kami di sini. Ada Bapak Ramadan dari Jambi. Seperti apa bentuk respon dari Pak Ramadan ini? Silakan Pak Ramadan. Waalaikumsalam Bapak, silakan. Pak Alka dan Pak Ade, terima kasih dari Jambi bisa masuk ke Metro. Pendapat saya, idaman selama 66 tahun hari ini makin nampak, itu iya. Beban Jakarta sangat berat, itu iya. Ibu kota baru dibutuhkan oleh negara ini, iya. Tapi ianya itu jangan fokus pada ibu kota negara saja memperbaiki pemerintahan ini. Harapan saya pemerintah tidak fokus pada IKN saja. Tapi hal-hal yang belum terselesaikan di masyarakat, belanja kita, biaya hidup kita yang terendah, artinya ekonomi kita masih morat-marit. Kesehatan masih sangat perlu perhatian pemerintah. Pendidikan walaupun 20% dari APBN, di mana-mana ada korupsi. Maka mohon kepada pemerintah keseimbangan. Keseimbangan menggerakkan negara ini. Harapan kita itu tidak hanya fokus pada IKN, tapi hal-hal lain yang harus dikerjakan, mohon jangan dilupakan. Hukum kita yang masih perlu diperbaiki, ekonomi yang masih harus diperbaiki, pendidikan yang harus diperbaiki untuk rakyat-rakyat kecil. Maka itu DPR dan pemerintah, besar harapan kami tidak fokus seluruhnya kepada IKN, tapi berilah harapan kepada kami rakyat kecil, perhatikan pendidikan, kesehatan, agama, dan lain sebagainya. Terima kasih Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ramadan, bagaimana beliau mengkritisi pemerintah jangan fokus di IKN saja, tapi juga jangan lupa hal-hal yang fundamental lainnya, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan lain-lainnya semacam itu, Pak Kang Ade. Silakan. Ya, kita sangat setuju ya dengan pandangan dari Pak Ramadan dari Jambi ya, bahwa pemerintah ini jangan melulu IKN ya. Sedikit-sedikit IKN. Masih banyak di negara ini masalah-masalah, masalah kemiskinan, kemudian juga stunting, biaya pendidikan yang terus meroket dan sebagainya. Ini harus ada keseimbangan. Tetapi pemerintah memang memutuskan bahwa anggaran yang diambil dari APBN adalah 19% ya. 19%. Nah, selebihnya 446 triliun ini dari 446 triliun ini diambil hanya 19% dari APBN. Artinya pemerintah harus kerja keras bagaimana mendatangkan investor asing. Nah, sebelum investor asing berduyun-duyun datang, oleh karena itu menurut saya paling penting adalah investor dalam negeri juga harus betul-betul diyakinkan bahwa mereka ini harus berinvestasi di sana. Bagaimana komunikasi pemerintah kepada pihak baik itu di dalam negeri ataupun pihak di luar negeri harus betul-betul piawai menjual IKN. Jadi kita sepakat bahwa IKN ini tidak boleh membebani anggaran negara. Belum lagi pemerintah mendata ini kan mempunyai program makan gizi gratis. Ini juga perlu keseimbangan juga ya. Perlu bagaimana kemudian jangan terkesan nanti ada tarik menarik nih antara IKN dengan makan gizi gratis. Masih banyak masalah-masalah yang saya kira harus
harus di apa namanya harus dibiayai oleh betul. Anggaran negara seperti betul, itu. Betul. Kang Adi, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan IKN dan kemerdekaan kita ini, di layar kaca Anda pemirsa, Kang Adi dan juga Anda pemirsa bisa Anda saksikan beberapa titik lokasi yang akan nanti dilewati menjadi rute dari bendera pusaka atau duplikat bendera pusaka dan juga teks proklamasi akan dibawa dari Monas menuju ke IKN melalui beberapa titik ini, melalui Bundaran Hotel Indonesia, dari Patung Kuda dan juga Semanggi, sebelum akhirnya nanti akan ke Bandara Halim Perdana Kusuma, Kang Adi, di sini. Iya. Dan masih menunggu kemeriahan warga di sana di beberapa titik, setia menunggu bagaimana nanti pukul 10 ya Kang Adi akan diberangkatkan dari Cawan Monas menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan terkait dengan tadi Kang Adi, saya beberapa hal yang saya notice adalah dari 460 sekian triliun anggaran di IKN ini hanya 19% yang dialokasikan dari APBN. Artinya kita sangat tergantung pada investor, Pak. Iya, betul lah. Memang harus seperti itu ya. Jangan kemudian menjadi beban anggaran negara ya. Ini harus di betul-betul di menjadi apa komitmen pemerintahan mendatang juga bahwa APBN ini tidak boleh diganggu ya. Tidak boleh diganggu, kemudian tidak boleh kemudian banyak di apa diarahkan untuk IKN. Jadi penting ada agenda-agenda lain pembangunan yang menurut saya harus betul-betul diperhatikan ya. Jadi asas keseimbangan anggaran, kemudian juga menjaga defisit anggaran. Defisit anggaran memang kita sekarang semakin melebar ya, ketika utang luar negeri kita semakin menggunung. Dan tahun depan kita harus membiayai bunga utang juga cukup besar ya. Nah ini menurut saya harus betul-betul bagaimana ruang fiskal, strategi, bagaimana pemerintah membuat strategi revenue, strategi pendapatan pajak dan sebagainya harus betul-betul disiapkan ya. Tapi yang paling penting adalah kita harus menjaga, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi UMKM yang menjadi dasar dari bagaimana UMKM ini menopang PDB kita, menopang APBN itu tulang punggung ya. Tulang punggung ekonomi Indonesia ini harus betul-betul dihidupkan dengan berbagai deregulasi, kemudian juga insentif dan sebagainya. Nah, dengan demikian maka ekonomi kita menjadi mandiri. Kita tidak tergantung lagi pada impor dan sebagainya. Ini penting digariskan ya. Jadi tujuan kita pada Indonesia Emas ini, bahwa Indonesia ini ingin mencapai negara adil dan makmur, itu harus terwujud dari upaya-upaya pemerintah menciptakan keadilan ekonomi. Upaya pemerintah menegaskan keberpihakannya kepada UMKM. Baik. Singkat saja Kang Adi, sebelum kita hari beda editorial media Indonesia ini, selama ini bagaimana media Indonesia melihat strategi dan pola komunikasi pemerintah untuk menggait investor? Ya, pemerintah harus meningkatkan komunikasinya ya, meningkatkan komunikasinya dengan kalangan investor ya, terutama investor asing, karena kekuatan pendanaan saya kira ada di luar negeri ya. Bagaimana negara-negara yang semula memang berkomitmen baru secara lisan, itu harus diwujudkan betul-betul dalam sebuah action ya. Jadi call to action-nya ini harus nyata ya, sehingga dengan demikian APBN tidak terbebani dengan pembangunan IKN. Itu penting. Jadi komunikasi ditingkatkan, kemudian juga komunikasi di dalam negeri juga strategi strategi komunikasi publik ya. Harus betul-betul pemerintah ini terlihat cakap gitu. Bagaimana tujuan IKN, bagaimana pengelolaan IKN, pembangunan IKN, tahapan-tahapannya. Ini harus bisa dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan dikomunikasikan dengan benar juga ya. Kang Adi, terakhir yang ingin disampaikan oleh Kang Adi mewakili Indonesia, catatan apa saja yang paling penting khususnya di momentum kemerdekaan Indonesia ke-79 ini, seharusnya IKN ini nggak hanya menjadi perayaan seremonial saja, tapi bisa menjadi tonggak yang menandai perubahan Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik dan Indonesia Mas. Ya, kembali kepada tema tahun ini adalah Nusantara Baru, Indonesia Baru, ini tema yang sangat baik ya. Kata-kata Nusantara ini kan menyiratkan bahwa Indonesia ini tidak hanya Pulau Jawa, tapi juga Indonesia ini adalah bentangan panjang dari Sabang sampai Merauke. Dan kemajuan-kemajuan dari Nusantara, kemajuan-kemajuan dari Pulau Indonesia, inilah yang akan menjadi basis kekuatan Indonesia.
Kita ingin menjadi Indonesia satu, oleh karena itu keadilan ekonomi, pemerataan, pembangunan dan sebagainya harus betul-betul diwujudkan dalam sebuah aksi nyata. Justru, sehingga tidak ada lagi ketimpangan-ketimpangan sosial. Justru di negara kepulauan ribuan pulau itu bukan satu kelemahan, justru itu menguatkan. Ya, menjadi sebuah kekuatan karena sumber daya alam Indonesia, resource Indonesia ini kan sangat-sangat bagus, luar biasa, sehingga kemudian tetapi sumber daya yang bagus ini tidak bisa berarti apa-apa jika SDM kita masih tertinggal. Ini penting saya kira pembangunan SDM ya, memiliki kompetensi, kemudian memiliki kepribadian Indonesia, ini penting ya. Tanpa kekuatan SDM kita, SDM yang baik, SDM yang unggul, maka sumber daya alam ini akan sia-sia, tidak bermakna apa-apa bagi kemajuan Indonesia. Jadi kuncinya adalah pembangunan SDM harus betul-betul dikedepankan. Karena SDM inilah yang akan mendesain, yang akan memajukan Indonesia ke depannya. Baik, tidak hanya pembangunan infrastruktur fisik semata, tapi pembangunan sumber daya manusia juga harus perlu banget diperhatikan. Terima kasih Kang Ade Alwi telah hadir bersama kami. Demikian pemirsa Bedah Editorial Media Indonesia kami kali ini. Kami kembalikan kepada rekan-rekan, ada Iqbal dan juga Valencia Malvinsky. Silakan. Baik, terima kasih Alka, Editorial Media Indonesia seperti biasa mencerahkan kita pada pagi hari ini. Dan pemirsa nanti kita akan kembali lagi ya Valen ya. Betul, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.